Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman. Bagaimana kondisi teman-teman saat ini? Semoga sehat-sehat selalu dan semua rezeki dan usaha teman-teman semakin lancar. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang sangat populer di Kota Wisata Batu ya, teman-teman. Namanya Jatim Park 1. Untuk perjalanan kali ini kita akan ke Jatim Park 1, teman-teman. Bagaimana dan rute mana perjalanan sampai ke Jatim Park 1? Ikutin terus perjalanan ini sampai ke tempat parkiran Jatim Park 1, teman-teman. Dan jangan lupa sambil menikmati perjalanan sampai ke Jatim Park 1, yuk dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe-nya. Semoga rezeki teman-teman semakin melimpah. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, kita mulai dari pintu keluar tol Singosari ya, teman-teman. Karena ini pintu tol terdekat untuk ke arah Batu. Untuk tarif tol ini dari pintu gate Kecapanan sebesar Rp50.500, teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan sampai ke Jatim Park 1, khususnya untuk teman-teman yang sudah lama tidak melewati jalan-jalan di Kota Batu sambil bernostalgia. Semoga bermanfaat video perjalanan kali ini. Nah, sebelum ke traffic light di depan, itu ada cone untuk mengarahkan pengemudi yang akan ke Kota Malang, bisa ambil jalur ke arah kiri. Kalau ke Kota Batu, kita akan ambil jalur lurus. Kalau mau balik ke Kota Singosari, bisa nanti setelah traffic light, belok ke arah kanan. Sekarang kita ada di Jalan Perusahaan Raya. Suasana pagi ini masih lenggang dan lancar, teman-teman, karena kita berangkatnya pagi.
Dan sampai di jalan Perusahaan Raya ini, waktu masih menunjukkan sekitar pukul 7.20 pagi. Nah, sekarang sedang melewati jalan Kepoharjo, teman-teman. Di samping ini ada pasar wisata Kepoharjo, dekat dengan warung Wareg. Dan banyak kuliner di sepanjang perjalanan ini, teman-teman. Nah, sekarang sudah di jalan Karangploso. Di samping ini ada jajanan Bluder Kapas
kalau ada waktu mampir teman-teman ya ke Bluder Kapas. Sekarang sudah di Raya Kangrengan Karangploso. Ada melewati swalayan Enak Eko. Sudah melewati perempatan dan kita ambil belok kiri melewati Jalan Panglima Sudirman. Ada yang rumahnya teman-teman di Gang Kauman 2 dan Jalan Kauripan. Nah, ada di sisi kiri jalan ini ya teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke wisata Kota Batu di Jalan Muhammad Hatta.
ini ngiri kan ya. Iya, ngiri jalan. Sengkalin 1 kilometer. Melewati jembatan Kalipratas Pandem. Selanjutnya di depan ada pertigaan, kita belok ke kanan ke Jalan Insinyur Soekarno. Di jalan ini kalau mau isi BBM ada di sebelah kiri jalan ya teman-teman, setelah pertigaan. Sebelah kiri kita tadi ini ada wisata Jatim Park 3, ada di Jalan Insinyur Soekarno, Beji, Kota Wisata Batu. Nah, kita lurus terus sambil melewati Jalan Patimura. Nah, kita lurus terus sampai melewati Jalan Patimura.
Dari Jalan Patimura ada belokan di pertigaan dan memang sebenarnya harus belok kiri ya, karena ada barikade agar tidak bisa lurus. Kita belok kiri ke Jalan Dewi Sartika, lurus terus sampai ke perempatan, dan di perempatan itu ada barikade. Lalu kita ambil sisi belok kanan. Kita mau ke arah Jatim Park 1. Kemudian ke Jalan Agus Salim. Kemudian ikuti jalan sampai melalui jalan yang tengahnya ada tamannya ya teman-teman, di Jalan Sultan Agung. Sampai ada tanda ke kiri ke arah Klub Bunga. Nah, kita masuk ke jalan tersebut untuk ke parkiran Jatim Park 1.
Oke teman-teman, dengan tibanya kita di tempat parkir wisata Jatim Park, maka berakhir juga video rute menuju lokasi Jatim Park 1 dari Gate Tol Singosari. Semoga video ini bermanfaat dan bantu channel ini ya teman-teman untuk lebih berkembang dengan klik like dan subscribe-nya. Semoga rezeki teman-teman semakin melimpah, insya Allah. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kata, ucapan, tayangan, dan maupun video yang salah. Serta tetaplah selalu berdoa dan bersyukur di setiap aktivitas kita, agar aktivitas kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Nantikan video kita jalan-jalan di dalam wisata Jatim Park 1. Apa saja yang ada di dalamnya dan permainan apa saja yang ada di dalamnya. Ikutin terus video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.